taat kepada pemerintah ini, adakah ia isu fiqh ataupun isu akidah? Saya katakan ia isu fiqh. Kita nak taat pemerintah, isu pada saya isu fiqh. Nanti orang tarik telinga saya pula kan, tunggu dulu, nanti dulu. Kenapa ia isu fiqh? Pasal apa dia isu fiqh? Bila orang tanya kita, taat pada pemerintah apa hukum? Taat pada pemerintah hukumnya apa? Wajib. Wajib hukum apa? Wajib hukum apa? Taklifi. Taklifi termasuk dalam hukum apa? Fiqh. Sebelum kita masuk pada tajuk, kita tidak berbeza pendapat. Kita nak tahrir mahallin nizak. Kita tidak berbeza pendapat keluar memberontak dengan senjata lawan pemerintah adalah haram. Yang ni kita sepakat. Memang ahli sunnah mengatakan tidak boleh seseorang untuk lawan pemerintah dengan senjata dan kekerasan selagi mana tidak terbit daripada pemerintah itu kufur bawah, kufur yang nyata. Berdasarkan kepada hadis yang sahih, memang tak boleh. Itu kita sepakat. Yang kita tak sepakat ni isu apa? Di isu fiqh ataupun isu akidah. Kita sepakat dua-dua, dua-dua pihak sepakat wajib taat kepada pemerintah, tak boleh perangi pemerintah selagi mana dia Muslim, walaupun kita anggap dia zalim, walaupun kita anggap dia jahat. Yang kita beza pada dia, dia isu fiqh ke isu akidah? Betul? Okay. Saya kata ia isu fiqh sebab taat kepada pemerintah itu wajib. Wajib hukum fiqh. Kalau ada yang berkata pada saya, kalau ia isu fiqh, kenapa ulama yang tulis bab akidah letakkan dia dalam kitab akidah? Baik. Kalau ulama letak ia dalam kitab akidah, maka dia jadi perbahasan akidah. Bab ketaatan pada pemerintah ini juga disebut dalam kitab fiqh. Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni menyatakan keluar menentang pemerintah ini ada empat jenis. Yang pertama, mereka adalah golongan khawarij yang lawan pemerintah. Dalam masa yang sama, mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa. Ini golongan pertama. Golongan kedua ialah golongan buah, yang mana mereka keluar menentang pemerintah tetapi mereka tidak mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar, dan mereka mempunyai mana'ah wa quwah, mereka mempunyai kekuatan. Walahum ta'wilun sa'ir walau kana da'ifan, dan mereka mempunyai ta'wilan, mereka mempunyai alasan, walaupun alasan itu agak sedikit lemah pun, tapi ada alasan yang menyebabkan mereka keluar menentang pemerintah. Mereka bukan khawarij dalam istilah akidah, tetapi mereka burah. Golongan yang ketiga, orang yang keluar memerangi pemerintah tetapi mereka tidak ada kekuatan syaukah, mereka tak boleh meruntuhkan, cuma mereka derhaka pada pemerintah. Golongan ini dipanggil quta'ut tariq. Dan yang keempat, golongan yang ada kekuatan dan tidak ada ta'wil, mereka juga quta'ut tariq, tapi dia lebih besar daripada nombor tiga tadi. Ini kata Ibn Qudamah. Maka kalau Ibn Qudamah sebut taat pada pemerintah dalam kitab fiqh, adakah dia isu fiqh?
Saya nak guna alasan yang sama. Disebut dalam kitab akidah, maka dia jadi akidah. Kalau disebut dalam kitab fiqh, dia jadi fiqh. Saya bukan suruh lawan pemerintah. Saya suruh taat. Jangan keluar memberontak. Gunakan saluran yang betul. Kita ada pilihan raya. Gunakan saluran itu. Tapi kita nak takif. Kita nak letak. Bab taat pemerintah ni bab akidah ke bab fiqh? Saya katakan ia bab fiqh. Kerana taat itu wajib. Tapi kalau kepercayaan, kewajipan itu, yang tu bab akidah. Taat tu, kita taat. Wajib tu, hukum wajib tu fiqh. Kita kena taat, fiqh. Tapi percaya kewajipan, ketaatan itu jadi akidah. Bukan taat pada pemerintah aja kita kena percaya wajib. Wajib salat. Kepercayaan wajib salat akidah ke tak? Semua hukum-hukum yang fiqh ni, kepercayaan itu juga termasuk dalam akidah, bukan taat pada waliul amr aja. Dan kalau tak cukup lagi dalil itu, saya nak nyatakan dalam kitab akidah juga ada beberapa masalah-masalah fiqh yang disebut, seperti masalah sapuan atas khuf ketika wudu. Tengok kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Mungkin ada yang kata, ah, sebab ustaz khuf ni, masyru'iyatul khuf, sapu atas masyru'iyatul mashi alal khuf ini, Syiah tak percaya. Kita katakan bukan hanya sekadar percaya. Sufyan Al-Thawri kata kena amal. Baru nak beza kita dengan Syiah. Ia bab fiqh. Saya baca. Kata Ibn Taymiyah dalam Minhajus Sunnah. Siapa kata? Ibn Taymiyah. Inna Sufyan Al-Thawri wa ghairahu min al-a'immah yadhkuruna fi aqaidihim tarkul jahri bil basmalah wa annahu kana 'indahum min syi'arir rafidhah kama yadhkuruna al mas'a al khuffain li anna tarkahu kana syi'ar ar rafidhah. Maknanya bukan hanya sekadar percaya pensyariatan sapuan atas khuf, kena amal juga. Kerana siapa yang tinggal sapuan atas khuf secara keseluruhan dalam hidup dia, maka itu adalah syiar untuk Rafidah, syiar untuk Syiah. Bukan sekadar itu, Sufyan Al-Thawri kata baca bismillah slow pun termasuk dalam syiar ahli sunnah. Dia sebut dalam kitab akidah. Adakah slow dengan kuat bismillah ni akidah ataupun fiqah? Saya nak tanya sungguh-sungguh, akidah ke fiqah? Dalam kitab Aqidatus Salaf, As-Sabuni mengatakan bacaan Fatihah di belakang imam disebut dalam kitab beliau. Aqidatus Salaf, As-Sabuni kata mereka mewajibkan bacaan Fatihah belakang imam. Baca Fatihah belakang imam ni isu fiqh ke isu akidah? Nanti saya hurai. Kenapa dia orang sebut? Saya nak hurai satu-satu eh. Tak semestinya apa yang disebut dalam kitab akidah tu semua akidah. Tak semua yang disebut dalam kitab fiqh tu semua fiqh. Okey. Orang marah dekat Syafi'i sebab Syafi'i mengatakan sunat kunut waktu fajar disebut dalam Minhajus Sunnah. Syafi'i tak setuju. Dia buat juga kerana dia kata itu sunnah. Pada dia hadis kunut subuh ni sahih. Pada dia
ia bab fiqh ke bab akidah? Kenapa disebut dalam kitab akidah? Lagi, kata As-Sabuni lagi, wa ya'muruna bi'itmamir ruku' was-sujud hatman wajiban wa ya'udduna itmamar ruku' was-sujud bit-tama'ninah fihima. Ulama ahli sunnah memerintahkan kita menyempurnakan rukuk dan sujud. Itu wajib, dia kata. Sungguh-sungguh wajib. Dan mereka beranggapan penyempurnaan rukuk dan sujud itu dengan tamakninah ketika sujud dan rukuk. Tamakninah ni akidah ke fiqah? Disebut dalam kitab Aqidatul Salaf. Adakah orang yang salat tak ada tamakninah terkeluar daripada aswaja? Adakah orang yang salat belakang imam tak baca Fatihah tiba-tiba terkeluar daripada aswaja? Adakah orang yang kalau kunut fajar dia kerana mengikut mazhab Syafi'i tiba-tiba terkeluar daripada ahli sunnah, adakah begitu? Kerana kalau kita katakan ini masalah akidah, siapa yang tak buat maka akidah dia akan terganggu. Saya tak marah ni, saya okey. Dia kadang-kadang biasalah, kadang-kadang argument kan agak serius, kita menjiwai tu hujah-hujah tu. Ada bakat jadi lawyer kan. Kata Sabuni lagi, wa yatawasawna biqiyamil layl lisalah ba'dal manam wa bisilatil arham wa ibsha'is salam wa it'amit ta'am. Ulama ahli sunnah berpesan supaya melakukan qiyamul layl untuk salat selepas daripada bangun tidur, dan suruh menyambungkan silaturahim dan menyebarkan salam dan memberikan makan. Disebut dalam kitab Aqidatul Salaf. Ia akidah atau fiqah? Okey, saya bagi peluang kepada sahabat-sahabat kalau ada nak nyatakan pandangan yang berbeza sebelum saya pergi kepada hujah yang berikutnya. Tak ada. Saya pergi pada hujah yang berikutnya. Tak apa, nanti kalau ada kita bincang kemudian. Kita bincang secara sehat. Kita bincang dengan beradab. Kalau ada sahabat-sahabat kita yang tersilap, kita jangan duk maki dia. Kalau dia terlepas cakap, kita nak tarik telinga dia, kita nak cabut bulu hidung dia. Adakah ini sunnah yang kita kata kita nak bawa? Sahabat Nabi minum arak. Nabi kata la tasubbu. Jangan kamu caci maki dia. Kita menang dengan hujah tapi kita kalah dengan adab. Kita menang dengan qala Allah wa qala Rasul. Tapi orang tak rasa rahmat, ruhama ubainahum tak ada pada kita. Sampai janggut saya pun jadi isu. yang dok pelikih janggut saya. Saya tahu tak kenapa saya tak simpan janggut panjang? Saya ada penyakit kulit. Kulit saya kalau panjang dia akan luka dan berdarah. Pernah tanya tak? Sebab tu sahabat tengok kadang-kadang saya suka garu kan. Sebab memang saya ada masalah kulit. Oh, ini live stream pula tu. Semua orang tengok. Satu view. Habis. Kita cepat sangat menghukum kan.
Betul ya? Kita tak tanya dulu. Okay. Ada yang mengatakan, ada hadis yang Nabi kata, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man yuti'il amir faqad ata'ani, wa man asahu faqad asani, au kama qala hadis Muslim. Sesiapa yang taat kepada aku, maka dia taat kepada Allah. Sesiapa yang taat kepada pemerintah, bukan pemerintah, amir ni maksud dia taat kepada ketua. Sebab pemerintah ni yang paling tinggi kan. Kadang-kadang amir ni boleh jadi orang yang dilantik oleh pemerintah untuk jadi ketua. Dia kena taat. Dia kata sesiapa yang taat kepada amir, ketua, maka dia taat pada aku. Siapa yang tak taat kepada ketua, maka telah menderhaka pada aku. Maka dia kata menderhaka pada Nabi itu adalah bab akidah, kerana derhaka pada Nabi. Ia akidah. Betul ke begitu? Saya katakan begini. Ada hadis riwayat Bukhari, Nabi kata man sama yauma syak faqad asa abal qasim. Sesiapa yang berpuasa pada hari syak, maka dia telah menderhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa yaumul syak ni akidah ke fiqh? Maka siapa puasa yaumul syak, akidah dia kena semak, manhaj kurang clear. Begitu, kerana asar, perkataan asar digunakan, derhaka pada Nabi digunakan. Ada hadis Bukhari juga dan Muslim, ada seorang lelaki keluar daripada masjid lepas azan, belum qamat dia keluar daripada masjid. Kata Abu Hurairah, amma hadha faqad asa abal qasim. Adapun lelaki ni yang keluar sebelum mendirikan salat, sebelum iqamah, maka telah melakukan penderhakaan terhadap Nabi. Adakah orang yang keluar daripada masjid sebelum iqamah, selepas azan, maka dia terkeluar daripada ahli sunnah? Kita kena konsisten. Okey. Berdasarkan kajian saya, saya sebut pandangan saya. Ada orang dia marah, dia kata, pandangan kau dalil lah bro. Jangan letak pandangan kita pada Islam, kerana kita mungkin salah. Imam Syafi'i kata, ra'yi sawab wa yahtamilul khata', wa ra'yu ghairi khata' wa yahtamilul sawab. Pandangan aku, pandangan saya betul pada saya, mungkin silap. Pandangan orang lain pada saya silap dan mungkin betul. Kalau ada dalil pun tetap pandangan kita, kerana mungkin orang lain ada pandangan beza. So perkataan pada saya, pandangan saya, apa yang peliknya? Kita nak sandar, oh pandangan Islam, pandangan Islam kalau salah, Islam kena. Kita menyuruh. Macam tu. Okey, pandangan saya. Kenapa ulama-ulama sebut benda-benda ni dalam kitab akidah? Saya kulasahkan tadi, sebelum saya masuk bab ni, saya kulasahkan tadi, saya nyatakan sekali lagi. Menderhaka kepada pemerintah dengan mengangkat senjata, haram. Tak boleh. Tapi adakah dia bab akidah ataupun bab fiqah? Mempercayai kewajipan itu, kewajipan taat, akidah. Bahkan mempercayai kewajipan seluruh syariat adalah akidah. Tapi mengamalkan benda tu fiqah. Sebab orang yang keluar menentang pemerintah, Ibn Qudamah sebut ada empat jenis. Maknanya bukan semata-mata angkat senjata lawan pemerintah terus jadi khawarij. Tak, ada empat jenis. Ada empat jenis. Maknanya perlu dilihat balik apa niat dia orang merontak tu. Kalau betul dia buat akidah, terus terkeluar daripada ahli sunnah.
Tapi kenapa ulama-ulama sebut benda-benda fiqh ini di dalam kitab dia? Kenapa tak sebut benda lain? Kenapa tak sebut zakat? Kenapa tak sebut solat? Pasal apa disebut taat pemerintah? Pasal apa disebut sapuan atas khuf? Pasal apa disebut jangan baca bismillah kuat? Pasal apa benda-benda ni disebut? Kerana benda ni merupakan syiar ahli sunnah. Syiar ahli sunnah. Syiar ahli sunnah taat kepada pemerintah walaupun dia zalim, walaupun dia jahat. Man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Sesiapa yang benci kepada pemerintah dia, hendaklah dia sabar. Kita bukan khawarij. Bila tak suka dengan pemerintah, angkat senjata lawan. Itu bukan manhaj ahli sunnah. Itu bukan syiar ahli sunnah. Itu bukan sikap ahli sunnah. Tapi orang yang angkat senjata lawan pemerintah, adakah automatik terkeluar daripada ahli sunnah? Tak. Kerana mereka ada yang burah, ada yang kuta'ut tariq, dan ada yang khawarij. Khawarij terkeluar daripada ahli sunnah kerana dia orang ada akidah yang lain. Selain daripada itu, keluar menentang pemerintah ini salah satu daripada perangai khawarij. Ciri khawarij. Kalau ciri khawarij menyebabkan kita terkeluar daripada ahli sunnah, dalam hadis disebut orang khawarij ciri dia botak. Siapa botak sini? Adakah terus terkeluar pada ahli sunnah? Dalam hadis disebut simahumu tahliq. Ciri mereka membotakkan kepala. Adakah siapa yang botakkan kepala terus jadi khawarij, terkeluar pada ahli sunnah? Adakah itu dianggap ba'akidah? Kita ada lagu untuk menenangkan background. Tengok kata apa Ibn Taymiyah. Apa kata Ibn Taymiyah dalam Majmu'ul Fatawa? Sahabat-sahabat, kita bincang, kita lapang dada, eh? Kita tak gaduh, eh? Kita lapang dada. Saya nukil daripada Ibn Taymiyah dalam Majmu'ul Fatawa, nanti sahabat-sahabat boleh semak. Wa amma ahlul ilmi wal fadli fala yurakhisuna li ahadin fima nahallahu anhu min ma'siyati wulatil umur وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا. Adapun ahli ilmu dan kelebihan, mana ulama lah, mereka tidak memberikan rukhsah kepada seseorang pun untuk melaksanakan apa yang Allah Ta'ala larang, daripada menderhaka kepada pemerintah, menipu mereka, memperdaya mereka, dan keluar menentang mereka dengan apa cara sekalipun, kata Ibn Taymiyah. Seperti mana yang telah diketahui daripada adat ahli sunnah dahulu dan sekarang. Adat ahli sunnah. Itu yang saya kata tadi apa? Syiar ahli sunnah, lambang ahli sunnah, manhaj ahli sunnah. Maka sebab itu disebut benda-benda ni dalam kitab akidah. Sebab dia lambang kita. Membezakan kita dengan khawarij apa dia? Kita tak menentang pemerintah. Bukan makna siapa yang menentang pemerintah automatik terkeluar daripada ahli sunnah. Kalau siapa-siapa yang lawan pemerintah automatik terkeluar daripada ahli sunnah, bagaimana dengan Sa'id bin Jubair yang terlibat dalam Saurah Ibn Ash'ath menentang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi sehingga dia dibunuh? Sa'id bin Jubair, anak murid Ibn Abbas, dia terlibat dalam saurah. Bahkan majoriti ulama' pada masa itu terlibat dengan saurah tu, lawan Hajjaj. Kalau keluar menentang pemerintah orang Islam, dikatakan terkeluar daripada ahli sunnah, bagaimana pula dengan Muawiyah? Adakah dia terkeluar daripada ahli sunnah?
dia keluar ustaz kerana ijtihad. Tak, bila kita menjadikan keluar menentang pemerintah adalah bab akidah, sama ada ijtihad ataupun tak ijtihad, dia parameter. Terdapat beberapa riwayat yang mengatakan orang-orang Syam yang menentang Ali buah, tetapi mereka tidak berdosa jika mereka berijtihad. Mana kalau dia orang ijtihad, maka tak berdosa, dapat pahala. Kerana Ali sendiri sebut, ikhwanuna baghaw alaina, waihu Ammar taqtuluhu fi'atun baghiyah. Malangnya Ammar, dia dibunuh oleh satu kumpulan yang baghi, yang burah. Adakah mereka terkeluar pada ahli sunnah? Tak. Kerana mereka itu ada alasan ketika lawan Ali bin Abi Talib. Kita konsisten. Kalau nak jadikan parameter, jadi parameter sungguh-sungguh. Siapa keluar? Khawarij. Tak kira Muawiyah ke, Anshah ke, Sa'id bin Jubair ke, Rozaimi ke, sama. Kata Syangkiti, wasam'u wa ta'ah li wulatil umur aslun wa qa'idatun min qawa'id ahli sunnati wal jama'ah. Dia kata dengar dan taat kepada pemerintah merupakan asal dan kaedah daripada kaedah-kaedah ahli sunnah. Kaedah ahli sunnah dalam berdepan dengan musibah pemerintah ni, jangan lawan pemerintah. Nasihat pemerintah, bukan lawan, bukan angkat senjata. Okay, 10:30 lah. Dia 9:30 sampai 10:30 yang kelas kita kan. Okay, saya buka. Kalau ada pandangan daripada sahabat-sahabat, silakan. Yang berbeza, saya nak dengar. Kalau-kalau saya tersilap, dipersilakan. Kalau saya silap, bagi tahu di mana silap saya. Mungkin saya, sahabat-sahabat, orang panggil saya doktor lah, apalah kan. Saya jahil berlambak-lambak lagi. Saya tak malu untuk tarik pandangan saya yang salah. Kalau betul saya salah, nyatakan di mana salah saya. Dipersilakan. Saya akan tarik jika betul pandangan tu. Jika betul pandangan saya salah, alasan orang yang menegur saya betul, saya akan tarik sekarang juga live stream anda. Ya. Mengkritik atau menghasut? Sebagian salaf tidak suka untuk kita hasut benci. Kita cuma nasihatlah. Kritiklah. Adapun hadis riwayat Ahmad yang mengatakan bila nak tegur tu mesti tegur tersembunyi adalah hadis yang ma'lul, hadis yang cacat dan tidak sahih. Tegur pemerintah ini berdasarkan keadaan yang sesuai. Kalau kita nak amalkan tegur pemerintah mesti sembunyi-sembunyi, kalau kita nak sahihkan hadis tu, nak beramal dengan hadis tu, alhamdulillah hadis tu tak sahih. Kalau sahih hadis tu, kita kata sahih. Albani kata sahih, tapi Albani tersilap dalam penilaian. Hadis tu ma'lul. Kalau betul hadis tu sahih, parlimen pun kita kena tutup. Sebab parlimen terbuka. Pertama sekali, bila hadis tu tak dikenali, tak glamour di sisi salaf. Orang yang menegur pemerintah, Ibn Taymiyah tegur Qazan depan-depan ulama yang lain. Umar Al-Khattab tak setuju dengan Nabi dalam perjanjian Hudaibiyah. Kita nak kritik, kita kritiklah. Tapi jangan kita kritik, kita kutuk peribadi dia. Kita sebutlah mana yang tak betul. Kritik bukan maksud derhaka. Kritik tak setuju. Kita ada pandangan yang berbeza. Imam Malik pernah kritik siapa? Abu Ja'far Al-Mansur yang paksa bai'ah. Siapa tak bai'ah, tertalak isteri dia. Dia kritik, dia kata laisa 'ala mukrah bai'ah.
bai'ah tidak berlaku pada orang yang dipaksa. Kemudian Imam Malik juga pernah mengkritik khalifah zaman dia, yang mana khalifah nak runtuhkan balik Kaabah. Ibn Zubair dia runtuhkan Kaabah, dia bina seperti mana binaan Ibrahim. Datang Marwan, datang Marwan dengan nasihat Hajjaj, dia runtuh balik, dia bina macam mana zaman Nabi. Lepas tu datang Abdul Malik bin Marwan, rasanya Abdul Malik bin Marwan kalau saya tak silap. Tapi kita katalah let's say khalifah selepas itu naik sebagai khalifah, dia nak runtuhkan balik, nak bina balik seperti mana yang Ibn Zubair bina, sebab Nabi nak bina macam tu. Malik kata, Imam Malik kata, janganlah. Aku tak nak Kaabah ni jadi mainan khulafa. Nanti hilang rasa gerun, rasa hormat orang pada Kaabah sebab dia jadi mainan khulafa. Imam Malik kritik. Adakah Imam Malik Khawarij? Maka khalifah tak jadi buat. Dia nak buat tapi Imam Malik tak bagi. Maka saya katakan, fahami istilah. Bila kita kata khuruj alal imam, bukan maksud tak kritik. Khuruj alal imam maksud dia tak angkat senjata. Tak angkat senjata, lawan pemerintah. Kita nasihat, kita ikut saluran undang-undang yang ada. Adapun parti-parti yang bertanding ini semua ni, semuanya dengan izin pemerintah. Parti walaupun dia UMNO ke, dia PAS ke, semua wujud dengan izin pemerintah. Dia bergerak atas landasan undang-undang. Bukan orang yang sokong UMNO menjadi sunnah, orang yang sokong parti lain menjadi khawarij. Tak, bukan macam tu. Kalau begitu pemahaman kita, pemahaman kita dangkal. Saya bukan nak suruh sokong parti mana-mana. Sebab ada parti yang kadang guna label Islam pun, saya pun tak upah setuju dengan tindakan dia. Banyak benda pun saya tak setuju. Tapi saya nak kata, jangan cepat-cepat sangat guna perkataan khawarij pada orang. Dia kata siapa yang bukan sokong parti ni, maka jadi khawarij. Saya kata, tak boleh macam tu. Sebab masa pilihan raya, tak ada pemerintah. Kalau kita anggap Perdana Menteri itu pemerintah, maka bila pilihan raya, Perdana Menteri yang membubarkan parlimen, menggugurkan jawatan-jawatan menteri yang ada kerajaan sementara. Kalau kita kata khawarij itu ialah orang yang melucutkan semua jawatan, meruntuhkan, maka orang yang membubarkan parlimen tu yang yang bermasalah. Nanti kita urai. Saya nak cerita sikit bab politik ni. Negara kita dia ada tiga badan utama yang dipayungi oleh Yang di-Pertuan Agong. Kita ada badan kehakiman, kita ada badan perundangan, kita ada badan eksekutif. Yang mana ketiga-tiga ini dipayung oleh Yang di-Pertuan Agong. Bila pilihan raya, yang jatuh, yang digugurkan, yang perlu diganti semula adalah eksekutif dan perundangan. Yang di-Pertuan Agong masih ada. Sistem negara masih ada. So, kok mana mari khawarij ni? Kita tak nafi demokrasi memang bukan daripada Islam. Tapi itulah terbaik yang ada. Kita nak buat macam mana? Kita nak ubah sistem. Nak duduk dalam gua, tak mau mengundi. Orang kafir tetap pergi mengundi. Wahyu ni. Tanya Hizbut Tahrir pergi mengundi ya? Kita kena hidup dalam realiti. Semua orang bukan Islam dia pergi mengundi. Kita nak duduk dalam gua tak nak pergi mengundi. Ini Yahudi punya. Ini sistem teruk. Lama-lama kita tak pergi mengundi, orang kafir dapat kuasa, orang kafir merintah kita. Di mana khilafah yang kita nak? Kita pakai ujian ni lah, kita kata kalau kita kata okey, kalau
gitu ya. Jadi seolah-olahnya dia bilang, dia katalah, kalau kita ramai-ramai tidak makan itu khinzir, maka nanti khinzir ini akan dihabiskan oleh kufar. Jadi ayo kita makan bersama. Itu dia punya jalan. Dia punya pemahaman. Kesian lah khinzir tu. Ayah sebut nama Syekh Allah. Saya tengok Nabi pernah kekalkan Najasyi dekat satu negara yang memang base dia Kristian untuk maslahah. Apa yang kita ada sekarang ni? Okay, let's say kita boleh tak makan babi. So kalau kita tak makan babi, orang kapi makan babi banyak-banyak, apa mudarat pada kita kalau dia makan babi banyak-banyak? Tapi kalau kita tak pergi mengundi ramai-ramai, orang kafir pergi mengundi, dia jadi pemerintah, apa mudarat pada kita? Qiyas ma'al fariq. Bukan qiyas ma'al fariq, qiyas batil. Muzabzib ni... Saya tak tahulah. Saya... Ada orang panggil saya mazhab kedua. Maknanya muzabzib jugalah kan? Dia bukan muzabzib, muzabzab. Muzabzabin, muzabzab. Bukan muzabzib. Tak apalah kita. Kalau rasa gelaran tu bagus, kita buat. Kita buat. Nanti di akhirat kita akan diadili. Kita buat kalau kita rasa ada sunnah yang sokong kan, buat. Silakan. Orang tak marah pun. Adakah semua kekecohan pemikiran yang diwujudkan oleh satu aliran dinamakan Madkhaliyun? Saya tak tahu tentang Madkhaliyun ini. Saya tak tahu, saya tak pernah baca buku dia kecuali tahqiq dia Nuzhatun Nazar di sisi yang ditulis oleh Ibn Hajar. Dia tahqiq kitab tu, saya baca tahqiq tu. Tapi pandangan-pandangan dia saya tak pernah baca. Jadi saya tak tahu dan saya tak mau komen. Kalau orang lain yang pernah baca, mungkin dia ada maklumat. Tapi maklumat yang sampai pada saya, Syekh Ali Al-Halabi pun tidak bersetuju dengan metodologi Syekh Rabi' Al-Madkhali ini. Dikatakan Syekh Muhsin Abdul Muhsin Abbad juga pernah menulis satu kitab Rifqan ya ahli sunnah bi ahli sunnah, juga ditujukan kepada Syekh Rabi' Al-Madkhali. Suruh berlembut dengan ahli sunnah. Dan saya bertanya pada beberapa orang sahabat tentang satu surat yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Saya baca surat itu dan ada sahabat-sahabat di Madinah mengatakan surat itu betul daripada Syekh Bakar. Saya tak tahu. Mungkin sahabat-sahabat boleh kongsikan. Yang mana Syekh Rabi' menulis satu kitab mengkritik Syekh Qutub. Jadi dia bagi musawadah tu kepada Syekh Bakar kerana Syekh Bakar ni senior. So Syekh Bakar tulis satu surat menegur Syekh Rabi' ni. Dia kata satu orang yang telah banyak berjasa, bila ada satu dua silap tu biasalah. Mana ada manusia yang semua clear manhaj dia, semua clear pandangan ni, mana ada dalam dunia ni? Ada Rasulullah je. Selain pada tu, mesti ada salah, mesti ada silap. Bahkan dalam bab akidah pun kadang-kadang kan ada beberapa bab furu' akidah, kecil akidah. Musaimin dengan Ibn Bas pun beza pendapat. Ke kita nak kata dua-dua teman hash tak clear juga? Ya, Syed. Macam nak tanya? Dalam tanya berkenaan dengan hadis tak telah walau punya pun dipukul punggung tu? Dr. Syed Qudawi dalam sebuah buku dia, dia kata hadis tu dia macam diperselisih hadis. Hadis tu tidak sahih. Walaupun dia dalam Sahih Muslim, dia dikritik oleh Dara Qutni.
Eh, macam mana sahih Muslim pula tak ni? Kerana imam Muslim masuk dalam mutaba'at, bukan dalam usul. Hadis nombor 2, bukan hadis nombor 1, sebagai penyokong saja. Mekanisme yang kita ada ialah dengan menggunakan saluran pilihan raya. Lepas tu kita menegur lah kalau kita ada kuasa itu. Kalau katakan kita ni bitanatul khair, kita dilantik sebagai penasihat, sebagai ahli parlimen, kita tegur lah. Kalau kita kerja dekat jabatan kerajaan yang kita nampak bos kita yang sebagai amir yang dilantik oleh pemerintah, dia buat silap, kita tegur lah. Face to face ni, kalau masalah itu masalah peribadi, tapi kalau masalah itu masalah umum, makanya kalau rakyat perlu tahu dan nak bangkitkan kesedaran rakyat supaya tanya pemerintah apa yang sedang berlaku, tidaklah menjadi satu kesalahan yang besar. Kalau macam tu, Tun Mahdi telah menjadi khawarij. Bagaimana dengan hadis yang Khalifatul Hakim dan Sultan Al-Jaya? Sahih hadis Tirmizi. Menegur kalimatul haq, kalimah haq yang diucapkan di sisi pemerintah yang zalim. Ada lagi? Qadiyah. Saya tak tahu istilah dari mana. Saya tak tahu. Tak, gini, kalau kita mengkritik secara terbuka dianggap sebagai khawarij, bagaimana dengan parti yang tak setuju dengan negeri-negeri yang diperintah oleh parti lain? Kerana dia juga amir, kerana dia juga ada kuasa. Adakah mereka juga dianggap sebagai qadiyah? Dan orang yang digelar sebagai qadiyah itu juga mufti yang dilantik oleh waliul amr dekat satu wilayah dekat utara. Dia juga amir. So bila kita kritik dia terbuka, adakah kita juga qadiyah? Saya ahli majlis fatwa boleh. Saya dilantik oleh raja boleh. Saya amir, kena taat. Jangan desak orang suruh benci saya. Cik. Itu semua kak dia. Bukan kak dia, kak diam. Kaedah tu kan? Boleh pakai kaedah tu? Kita selalu nampak orang salah, tapi kita tak nampak kita pun lebih kurang sama. Betul tak? Sebab Nabi kata, man yuti'il amir. Amir ni orang yang ada kuasa di satu wilayah, yang dilantik oleh waliul amr di satu wilayah. So mufti negeri amir tak? Ada kuasa tak? Dilantik oleh waliul amr yang sah tak? Ya. Macam mana hukum kritik mufti? Mazhar satu. Khawarij tak? Ha? Khawarij tak? Takkan semudah itu jadi khawarij. Syekh Safar Hawali sebut, jangan khawarij ni, Syekh Uthaimin juga menyebut benda yang sama. Dia kata khawarij ni dia punya ciri-ciri keluar menentang pemerintah dan mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Kalau dia keluar saja belum cukup lagi nak panggil dia khawarij. Mungkin khawarij pada bahasa boleh lah, tapi pada akidahnya belum sampai lagi pada ciri tu. Okey. Ya, yeah, kawan. Perhimpunan aman ni ulama beza pendapat, sebab dia ni macam benda baru lah, nak tunjuk perasaan pada pemerintah. Tapi nak tunjuk perasaan ni
dia boleh jadi tunjuk perasaan gembira dan tunjuk perasaan tak puas hati. Kalau kita kata demonstrasi itu haram dan bid'ah, maka semua demonstrasi termasuk tengok bola, termasuk apa ni, maraton, atas nama perhimpunan semua tak boleh. Tapi saya katakan, kalau perhimpunan itu, pada saya lah, kalau saya tak pernah pergi pun demo ni, sebab saya rasa macam oh masa ya. Tapi kalau dia orang nak buat dan dia orang menjaga adab-adab, so tak apa, jangan bawa senjata lah. Kalau dia bawa senjata tu problem lah. Jangan buat kerosakan. Just nak pergi berhimpun. Tapi kalau berhimpun, jangan pergi berhimpun tempat orang nak lalu. Jalan raya. Ada sakit jantung orang, langsung tak boleh nak pergi hospital. Sebab apa kita berkumpul atas jalan? Pergilah berkumpul dekat padang. Tunjuk yang kita tak puas hati kan. Ataupun kita menulis ke, menegur kan. Jadi saya secara peribadi, saya kurang setuju kalau perhimpunan aman tu dibuat mengganggu orang ramai yang lain. Saya tak setuju yang tu. Saya tak setuju yang tu. Kalau nak buat tempat yang khas, stadium.